Kenapa aja? Saya udah biasa, saya bisa peran jadi dokter, saya bisa jadi pengusaha, pokoknya saya bisa apa aja. Aku teh harus cari tahu siapa yang udah nyuruh dokter palsu itu. Nando, jangan khawatir. Jika butuh seseorang, aku akan membantumu. Kita akan cari tahu. Kita temui dia besok, ya? Jangan khawatir. Evan, tapi... Tapi apa lagi? Sekarang giliran kamu. Maksudnya aku? Jam 7 malam di halaman belakang. Ngapain sih? Pokoknya surprise. Kejutan untukmu. Ya? Pipit, puput. Astagfirullahaladzim, ini teh ada apaan ini teh? Iya, Pipit sama Puput teh kenapa sih? Kok panik begitu? Saya gak mau lumpuh. Saya gak lumpuh. Pit, mama kamu teh sakit? Lumpuh? Atuh Ibu Diana teh. Astagfirullahaladzim. Pit, mendingan sekarang mama kamu teh dibawa ke rumah sakit biar diperiksa sama dokter, ayo. Oh, kasihan atuh Ibu Diana teh. Kak, jangan bawa mama ke dokter. Mama enggak mau ke dokter. Mama bisa bergerak. Mama enggak lumpuh. Nah, ya, mah. Orang mah lagi sakit teh pengen dibawa ke dokter biar sembuh. Malah enggak mau. Iya. Gimana kalau jangan-jangan sih mama itu disantet? Atau ini tuh gara-gara karma? Karena mama itu sering banget jahatin sih. Pipit. Jahat-jahat, maksudnya apa itu? Coba jelasin. Put. Wah, Ma. Mencurigakan nih, Ma. Sampai bisik-bisik begitu. Dengerin ngomong apa. Ayo, Ma. Sebenarnya ada apa, hah? Coba cerita sama saya yang jujur, jangan bohong. Jujur. Gak ada apa-apa kok, Dadang. Semuanya baik-baik aja. Ya kan? Biasanya kita lagi kangen-kangenan, udah lama nih gak berantem-berantem. Kita kalau udah berantem ya baikin lagi. Berantem lagi, baikin lagi. Bibit. Gibran gak akan pulang. Tanpa Senandung. Gibran, maksud kamu tuh apa sih? Hah? Kamu gak boleh kesana lagi. Kamu harus di sini, kamu tahu. Senandung itu punya seseorang. Udah deh. Tapi Gibran butuh Senandung, Ma. Hidup Gibran gak akan ada artinya tanpa Senandung. Maafin Gibran, Ma. Gibran! Awas kamu, Senandung. Pokoknya apapun caranya, pasti aku akan menjauhkan Gibran dari kamu dan sebaliknya. Halo, Pras. Ya,
Ibu ada yang mau dibicarakan sama kamu. Ada hal yang sangat penting. Kapan? Kamu tepat waktu, jam 7. Kan sudah aku bilang ini surprise. Ayo jalan, jalan, jalan. Ayo, ayo. Akhirnya kita sampai. Aku sudah bilang, ini surprise kan? Sekarang kamu tidak ada masalah dengan anak-anak untuk nonton film. Sekarang kita ke sana, bergabung dengan anak-anak. Rupanya Alam juga menangis. Ikut bersedih bersamaku. Kamu itu kan sahabat dekatnya Gibran. Harusnya kamu bantuin tante dong. Kamu bilang sama Gibran. Gibran itu gak bener. Udah tahu Senandung itu jelas-jelas nolak dia. Ngapain sih dilatihnya? Kamu bilang ya sama dia ya. Astagfirullahaladzim. Kamu ini apa-apaan sih Sumi? Hah? Pakai mata dong jalan. Bawa kayak gini aja gak becus. Gimana sih kamu? Maaf, Bu. Nggak sengaja, Sumi. Makanya jangan bengong. Ma, udah dong. Jangan marahin Bi Sumi kayak gitu. Kasian. Bi Sumi kan juga nggak sengaja. Kamu lagi, Alia. Kamu tuh kenapa sih? Belain Bi Sumi, belain Senandung. Kamu juga Bi Sumi. Kenapa sih? Selalu care sama Senandung. Sama saya apa coba? Kalian itu harusnya mikir. Sekarang Gibran tuh. Kakak kamu itu udah sekolah tinggi-tinggi. Sekarang apa hasilnya? Ngejar orang yang gak pasti. Senandung itu bikin rumah tangga ini kacau, tau gak? Pras, kamu harus lakukan sesuatu. Kebencian Sukma terhadap Senandung itu terlalu berlebihan. Ibu tidak mau keluarga kita diliputi oleh amarah dan penuh dengan permusuhan. Semua sudah cukup, Ras. Setelah keluarga Diana pergi, semua hal-hal yang negatif itu harus juga pergi, Ras. Iya, Bu. Saya juga gak mau Sukma jadi ikut-ikutan seperti Diana. Iya, itu yang Ibu maksud, Ras. Ibu juga tidak ingin Sukma tenggelam dalam kebencian. Tolong bantu Ibu ya untuk memulihkan keluarga ini. Iya, Bu. Nanti saya akan membujuk Sukma.
tolong ya Pras, demi keutuhan keluarga ini.